Pemirsa, keprihatinan mengenai persoalan demokrasi di Indonesia saat ini membuat puluhan advokat di Jambi menggelar aksi deklarasi pernyataan sikap. Gerakan tersebut tergabung dalam Advokat Bersatu Selamatkan Indonesia. Bertempat di lapangan Makam Pahlawan Jambi, Jumat 9 Februari 2024, puluhan advokat mendeklarasikan diri terkait keprihatinannya terhadap demokrasi Indonesia saat ini. Menyebutkan Ketua Komisi Pemilihan Umum Sofi Fatari dan anggota KPU RI dinyatakan terbukti melanggar kode etik telah menerima Gibran Raka Buming sebagai calon presiden dalam pesta demokrasi tahun 2024. Artinya rekan-rekan, tatanan hukum di Indonesia telah diobrak-abrik oleh penguasa sehingga perlu kita selamatkan. Bagaimana? Sarbanin selaku Ketua Aksi Advokat Jambi menyampaikan bahwa saat ini para advokat merasa prihatin atas keputusan MK terkait pencalonan Presiden dan Wakil Presiden persoalan batasan usia. Menurutnya, persoalan ini membuat dirinya dan rekan-rekan advokat Jambi harus melakukan pernyataan sikap atas keprihatinan demokrasi di Indonesia saat ini. Hari ini kita mengadakan aksi, sebetulnya kami ini para advokat yang orang berpendidikan hukum, yang bekerja secara profesional, melihat bahwa pemerintah kita, khususnya dalam hal ini Presiden Joko Widodo, telah melakukan atau menggunakan kekuasaannya untuk merusak tatanan demokrasi kita di Indonesia ini. Di antaranya seperti memaksakan kehendak mencalonkan anaknya menjadi wakil presiden. Padahal kita tahu semua itu anak yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan secara undang dengan cara-cara dia merekayasa dengan mengajukan gugatan yang notabene Ketua Mahkamah Konstitusi adalah keluarganya atau iparnya. Akhirnya dikabulkan. Dan KPU pun setelah mengetahui hal itu tetap menerima pencalonan yang bersangkutan. Yang lebih ironisnya lagi, Presiden sendiri berkampanye dengan menggunakan fasilitas negara, menggunakan kekayaan atau keuangan negara, seolah-olah ini adalah salah satu paslon yang memberikan bantuan-bantuan, padahal itu uang rakyat. Dan banyak lagi pelanggaran-pelanggaran yang lain. Kami sebagai advokat merasa terpanggil untuk mengingatkan atau memberitahu kepada seluruh bangsa Indonesia bahwa perbuatan yang melanggar hukum itu tidak dapat ditoleransikan. Bahwa itu harus kita tegaskan, kalau memang melanggar hukum, karena negara kita adalah negara hukum, harus semuanya batal. Ditambahkannya, persoalan demokrasi yang menimpa Indonesia saat ini, menurutnya tidak dapat ditoleransi dan harus ditindak sesuai hukum yang berlaku. Sandi, JEK TV, melaporkan.